Setelah dua pekan melakukan penggalian, Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur akhirnya menyudahi ekskavasi terhadap petirtan suci di Desa Berumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Selain karena batas waktu ekskavasi telah berakhir, seluruh target dari ekskavasi petirtan ini juga telah tergali. Di antaranya adalah lantai atau dasar petirtan, 4 sisi bangunan dari petirtan, pintu dan tangga masuk ke dalam petirtan, serta 5 buah jalatwara. Selain itu, petugas juga telah menemukan jalur masuk dan jalur keluarnya air ke dalam maupun keluar petirtan. Dilihat dari struktur dan bentuk jalatwara yang ditemukan, petirtan di Desa Berumbung ini sangat mirip dengan petirtan-petirtan lainnya yang pernah ditemukan pada masa Majapahit. Namun jika dilihat dari prasasti Geneng I yang pernah ditemukan di daerah ini, membuat petugas masih harus melakukan penelitian lebih dalam untuk mengungkap keterkaitan antara petirtan dengan Raja Bameswara yang pernah memimpin Kerajaan Panjalu. Sebab sesuai prasasti Geneng I yang pernah ditemukan, saat memimpin Panjalu, Raja Bameswara pernah memberikan penghargaan kepada warga di desa ini. Demikian juga pada masa Majapahit, sesuai dengan prasasti Geneng II, Ratu Tribuana Tunggadewi juga pernah memberikan penghargaan kepada warga di daerah ini. Dari dasar petirtan suci, petugas juga telah mengamankan berbagai pecahan gerabah, mata kail, maupun uang kuno yang telah ditemukan. Melalui berbagai temuan tersebut, petugas akan mengkajinya lebih dalam untuk mengungkap pada masa kapan dan oleh siapa petirtan suci ini dibangun. Untuk diketahui, petirtan suci di lereng Gunung Kelut, tepatnya di Desa Berumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, ditemukan warga pada awal bulan Juli lalu. Saat itu, warga sedang menggali tanah untuk membuat kolam pemancingan di tanah milik Muhammad Sultan, Kepala Dusun Kebonagung, Desa Berumbung. Namun saat menggali pada kedalaman 1 meter, warga tiba-tiba menemukan struktur bangunan kuno. Setelah dilaporkan kepada dinas terkait, tim arkeolog dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur akhirnya langsung datang dan melakukan peninjauan. Hanya dalam hitungan hari, BPCB Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kediri kemudian langsung melakukan upaya penyelamatan dengan mengekskavasi petirtan suci selama 2 pekan. Pasca ekskavasi dinyatakan selesai, Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur berharap pemerintah Kabupaten Kediri maupun pemerintah Desa Berumbung dapat menjaga dan melestarikan petirtan suci ini sebagai warisan cagar budaya peninggalan leluhur. Hasil akhir dari ekskavasi selama 2 pekan ini apa yang didapat, Pak? Ya,
kita secara garis besar sudah mendapatkan bentuk dan keluasan bangunan dari petirtaan Geneng ini. Kita sudah menampakkan bangunan Geneng ini dengan ukuran 5,2 meter kali 5 meter. Kita juga sudah mengetahui dinding utama itu berada di sisi timur dengan keberadaan 3 jala duara. Ada 3 bilik begitu di sisi timur, sedangkan jalan masuk, tangga masuk ada di sisi barat. Terus kemudian kedalaman petirtaan dari bata teratas sedalam 2,35 meter. Dan kita juga sudah mengetahui jalan air masuk ada di dinding sisi selatan, sedangkan lubang air keluar ada di sisi barat. Itu garis besar dari petirtaan Geneng. Ke depan kita akan melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kediri, dalam hal ini Bupati Kediri dan jajarannya, untuk membicarakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan setelah kegiatan ekskavasi ini. Masih banyak langkah-langkah yang kita harus tempuh. Satu itu masalah penetapan cagar budaya, kemudian pembebasan lahan, kemudian pengembangan pemanfaatan kawasan petirtaan ini sebagai objek wisata, kemudian penataan ini pemugaran, begitu ada kajian untuk pemugaran juga, serta pemeliharaannya ke depan. Itu nanti kita membicarakan dengan stakeholder yang terkait, sehingga kita bisa tahu siapa kemudian melakukan apa, begitu ya, dan kapan akan dilakukan. Selain berupa petirtan, mungkin pecahan-pecahan gerabah, keramik, dan lain-lain yang ditemukan apa saja, Pak? Ya, cukup banyak yang kita temukan dari petirtaan ini. Ada fragmen porselin, fragmen gerabah, mata kail, kemudian uang kepeng atau uang Cina, terus ada ijuk juga, terus yang temuan lepas itu ya, dan tulang semua sudah kita bawa ke kantor BPCB Jawa Timur untuk dilakukan analisis untuk mengetahui tafsir dari masa pembuatan benda-benda itu. Sampai sekarang masih belum diketahui berarti? Kita sudah mengetahui ada fragmen porselin Yuan, kemudian ada Vietnam, mata uangnya itu agak tua dari Song Utara. Kemudian kalau ijo kita tidak tahu ya. Terus kemudian mata kail itu kelihatannya mata kail lama, tapi nanti coba kita analisis lab ya. Buktinya lama karena dia tidak memiliki lubang pada bagian ujung kail. Kalau tahunnya bisa diketahui, Pak, dari benda-benda tersebut? Tahun peritetan. Tahun dari benda-benda yang ditemukan itu, seperti yang dari Vietnam, dari... Ya, itu kita menunjukkan tahun periodisasi 14 Masehi. Ya, pada masa era Majapahit. Tapi untuk petirtaan ini sendiri tahunnya masih belum? Petirtaan ini sendiri kan kita kaitkan dengan Prasasti Geneng 1 dari masa Kadiri dan Prasasti Geneng 2 dari masa Majapahit. Jadi sudah jelas bahwa petirtaan ini mungkin ada dari masa Kadiri yang digunakan terus sampai masa Majapahit. Jadi aktivitas yang kita temukan dari masa Majapahit itu biasa karena memang ini digunakan terus hingga masa Majapahit. Harapannya pasca penggalian ini kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kediri seperti apa? Iya, tadi harapannya memang masyarakat nanti ikut menjaga karena mereka yang akan memanfaatkan peninggalan cagar budaya ini. Kemudian pemerintah kabupaten, ya tentu nanti kita duduk bersama dulu untuk membicarakan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dengan segera terhadap petirtaan Geneng ini, dan beberapa stakeholder lain, ada juga dari provinsi begitu ya, sehingga tadi ketahuan siapa melakukan apa nanti untuk petirtaan Geneng. Kita ingin ini tidak terlantar begitu setelah ekskavasi, karena ekskavasi kita anggap selesai,
dan yang diperlukan adalah langkah-langkah pemugaran dan pengembangan dan pemanfaatannya.